penjaga gawang terbaik di Indonesia. Pertama, Kurnia Mega. Kedua, Khairul Huda, tetap panutan saya. Ketiga kan, apa yang diucapkan menjadi doa. Insya Allah saya sendiri. Ya, kebetulan waktu 2017 saya pernah satu tim di Timnas sama Bang Kurnia Mega. Ya, beliau sosok yang bisa membimbing pemain-pemain juniornya. Dia juga bisa mengarahkan, ngasih tahu, oh ini nggak baik, ini baik di dalam lapangan maupun di luar lapangan. Jadi orangnya juga abel, nggak pelit sama ilmu. Jadi waktu saya satu tim sama Bang Kurnia Mega juga seneng, sangat bersyukur pernah satu tim. Yang pertama Rahmat Rianto belakang, setelah itu Ansamu Yama, setelah itu Rizky Ridho. Ya kurang lebih saya sudah mengenal Rizky Ridho sudah lama. Kebetulan kita juga sama-sama dari Surabaya. Ya saya lihat dia waktu 2017 itu belum jadi, masih elite pro waktu itu mas. Sampai sekarang dia menjadi pemain timnas senior. Menurut saya juga perkembangan yang pesat. Nah, dari perkembangan pesat itu kan otomatis dia mempunyai semangat juang, semangat berlatih yang tinggi. Jadi menurut saya juga ke depan dia pasti menjadi back yang bagus, back yang patut diperhitungkan di Indonesia. Menurut saya pemain terbaik di Liga Indonesia, Zarahan, skill luar biasa. Terus Emergianto, menurut saya gelandang bertahan yang sangat bagus. Setelah itu Evan Dimas. Tiga pemain sayap menurut saya Taisei Marukawa, terus Bruno Moreira, sama Bau Febri. Ya waktu itu pernah satu tim juga ya mas ya di SEA Games, dan saya lihat Bau pemain yang luar biasa, dia memiliki kecepatan dan juga memiliki kepintaran. Kalau bermain itu dia licik, jadi lawan itu susah untuk nebak arahnya dia kemana. Jadi menurut saya juga dia salah satu sayap terbaik di Indonesia sih. Simic, Bruno Matos, sama Bedo. Ya Bruno Matos striker yang luar biasa mas. Dia jeli dalam permainan, terus susah untuk dihentikan. Terus dia selalu, kalau kiper ketemu dia mesti repot. Pasti repot, soalnya dia pemainnya ngeyel dan juga sering dia shooting-shooting jarak jauhnya itu selalu akurat. Jadi juga susah untuk kiper ketika ketemu dia tuh. Jadi kiper harus benar-benar ekstra waspada, konsentrasi ketika strikernya Bruno Matos.